Pemilu 2019 telah tiba. Waktunya menggunakan hak pilih Anda untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Di TPS, tunjukkan kartu identitas Anda dan form C6 kepada panitia. Kemudian tulis nama Anda di daftar hadir dan tunggulah di kursi yang disediakan. Saat nama Anda dipanggil, silakan menuju meja KPPS untuk mengambil kertas suara. Lalu segera menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Ada 5 surat suara dengan 5 warna berbeda untuk Anda coblos. Warna abu-abu, Presiden dan Wakil Presiden. Warna merah, DPD RI. Warna kuning, DPR RI. Warna biru, DPRD Provinsi. Warna hijau, DPRD Kabupaten atau Kota.